Cepatlah, Bu. Saya mau buka kedai sebentar lagi. Hah? Bruh. Ya sabarlah. Pembeli itu adalah raja. Bruh. Penjual itu adalah dewa. Apa? Oh no. Si lele ini berani kau ngelawan sama orang tua? Awas ya kau, enggak jadi kubeli sayuranmu, biar kapok kau. Buat! Janganlah, Bu. Cuma bercandanya aku sama ibu tadi. Bruh. Hah, itulah. Mama-mama kok dilawan. Lele, untung aja aku masih baik samamu kan? Ku beli sayuran ini biar dapat uang kau. Iya, Bu, baik kali, Bu. Nih, ku kasih diskon, Bu, 2.000. Bruh. Hoi, pasti mereka semua iri sama aku. Soalnya aku punya tas baru. Ada sama Miss Queen. Bruh. Sombong betul lah makcik itu, tak baik tau. Hah? Itu kan tukang sayur. Oh, pas sekali, bah. Aku lagi pengen beli sayur ini. Sekalian aku nyapa orang-orang Miss Queen itu. Oh, no. Oi. Hah? Ini, ada si ibu julid ini. Males sekali aku. Ada ibu Margaret. Mau beli apa, Bu? Beli sayur lah. Apa pula kau ini? Sebenarnya aku tak selera beli sayur di sini, tapi nggak apa-apalah ya. Sekali-sekali aku merakyat sama kalian. Gak ada duit bilang bos, jangan sok keras. Oh, ternyata gitu ya kak. Iyalah, aku itu orang kaya. Aku duluan ya kak. Berapa semuanya? Semuanya 20.000 ya Bu. Diskon lah, aku kan langgananmu. Eits, jangan minta diskon lagi ya Bu. Tadi udah aku kasih diskon 2.000. Iya. Duit, Bu, duit. Mana duitnya? Bruh. Nah. A few minutes later. Makasih kali loh, Bu, duitnya. Seneng kali awak hari ini. Kayak nggak pernah pegang uang aja anak itu. Bruh. Duit. ayo Bu, dipilih sayurnya. Masih segar-segar loh Bu semuanya. Baru saya panen tadi pagi. Ibu tengoklah Bu, terongnya bagus. Cabainya merah kali kayak bibir ibu. Sebelahnya lagi tuh Bu, sayurnya juga segar-segar kali loh Bu. Ih, saya jamin ibu gak nyesel beli sayur di tempat saya. Boleh juga. Bu, jangan ngutang ya Bu. Ngutang kau bilang. Hei, aku ini orang kaya. Nggak pernah aku ngutang sama orang. Apalah kau ini. Mana ada orang kaya ngutang. Ini sombong amat. Berlama-lama kemudian. Berapa belanjaanku ini? 50.000. Segitu doang? Murah. Waduh, di mana dompetku ini? Waduh. Oh no. Kenapa, Bu? Huh? Bu. Oi, Bu, bayar, Bu. Bu, kenapa sih, Bu? Bu. Aduh, macam mana ini? Gini loh, Bang. Dompet aku itu ketinggalan di rumah. Jadi aku ngutang dululah ya. Janji aku samamu, besok aku bayar itu semua. Ya udahlah, ya aku ngutang dulu. Dah. Loh, kok kayak gitu, Bu? Aku ngutang dululah samamu, udah aku bilang pun tadi. Besok aku bayar itu. Tenang aja kau. Ih, malu-maluin aja. Bruh. Wow, itulah banyak kali gayamu. Udah tua pun. Huh?
Iya pak, iya 2 jam lagi saya ke sana kok. Ya tunggu sebentar ya. Loh, itu kan suara Ara. Loh, si Ara kenapa lagi itu? Ara, kenapa kau, Ra? Woi! Apa? Kan tadi kau teriak. Memangnya ada apa sih? Ya, nggak apa-apa. Kau ini, Bang, ada-ada aja. Kau ini nggak jelas. Bikin orang kaget aja. Bang, kok bisa ada tas di ketekmu itu? Oh, ini. Aku mau belanja bahan makanan buatmu. Selama 2 hari ke depan kan aku keluar kota karena kerjaan. Udah ku bilang sama mu tadi malam kan? Iya ya? Masa aku ditinggal sendiri, Bang? Heleh. Kan bisanya kau ajak kawan menginap di sini loh, Ra. Cuman 2 hari aku pergi, bukannya 2 tahun. Iya juga sih, Bang. Ya udah telepon sana biar datang kemari mereka itu. Iya loh, mau ku telepon ini, tenang aja Bang itu. Later. Lagi kayak kemarin itu kan. Kuigas, aku telepon Lili dulu, bye bye. Oke. Bye bye. Dah. Mainanku. Kak, mobil dan Popeye berasap kau. Popeye. Ih, kebiasaan kali lah kau rusain mainan. Mobil Popeye kan. Mobil Popeye rusak. Udah, jangan nangis kau. Baru aja dibeli mainannya kemarin, dah rusak. Udah, jangan nangis, apa? Popeye, bisa-bisanya. Lo mau pakai kayak gitu kan? Yara, semua bahan-bahan makanan udah abang beli buatmu. Sayur ada, apel ada, susu pun ada. Ha, sama itu uang jajanmu, 400 ribu itu abang kasih ya. Jangan kau beli mainan. Enggak loh. Udah, cepat kau susun makanannya itu. Kok enggak ada jajan, Bang? Jajan. Enggak ada jajan. Anak ini udah dikasih uang pun, masih bisa minta jajan. Nah, udah aku beli minum untukmu itu. Nggak usah minta jajan lagi sama aku. Ra. Abang pergi sekarang ya, Ara? Iya, pergilah. Baik-baik kau di rumah ini ya. Iya, loh. Dah ya, abang pergi dulu. Iya, Bang. Hati-hati. Oke. Mana harus beresin ini semua lagi? Sayur-sayur lagi. Daging-daging lagi. Susu, strawberry. Nah, selesai. Pinter juga aku beres-beres ya ternyata. Siapa itu? Iya, sebentar. Siapa itu? Jangan-jangan maling. Woi, Ra, cepatlah. Lama kali kau. Ternyata kau. Ngapain kau manja-manja gitu, kayak monyet? Kau itu, pintu rumah gak dikunci. Ya aku masuk aja sambil manjat. Kenapa kau datang sekarang? Kan ku suruh nanti sore.
Huh? Ya nggak apa-apa. Bosan kali aku di rumah loh, Ra. Oh, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kita panggil aja si Mela kemari ya kan. Kau terburu-buru ngapa, Lili? Aku pengen cerita sesuatu samamu. Bruh. Iya. Aduh, sakit kali pantatku ini. Aduh. Azab instan. Bruh. Udahlah, sini masuk. Aku mau cerita samamu. Huh? Ayo, Lili. Iya, ayo loh, Ra. Kau tuh kenapa sih, Ra? Huh? Ayo cerita, Ra. Kau tuh mau cerita tentang apa? Gini loh, Lili. Ini kejadian kemarin loh, Lili, tentang Bang Nevan. Aku mau cerita samamu. Hah? Kenapa dia? Ada apa dia samamu, Ra? Jahat dia samamu. Oh, ku hajar anak itu nanti. Tengoklah. Bukan dia yang jahat loh, Lili. Berlama-lama kemudian. Ternyata kau ngatain dia wibu. Ih, memang parah kau ini, Raja, jahat kali. Aku teringat sama gebetan aku dulu pas SMP yang wibu itu. Dia kan lebih pilih waifunya daripada aku. Aku takutnya Bang Nevan kayak gitu. Makanya tanpa sadar kemarin aku lari dari dia. Ara, Ara, tenang aja lah kau. Nggak semua wibu kayak gitu loh. Aduh, tenang aja ngapa, Ra? Nggak mungkin dia benci samamu loh. 100% aku yakin nggak benci dia samamu loh, Ra. Kau tenang aja lah. Udah loh, Ra. Jangan nangis lagi ngapa. Sempreng kali suaramu, sakit telingaku. Namun aku sama dia. Aku sedih sekali. Udah lah, nggak benci dia samamu. Betul nggak benci dia sama aku, kan? Ya iyalah, mana mungkin dia benci sama cewek cantik kayak kau. Pengen ketawa, tapi kasihan aku sama dia. PR lagi. Bapak pengen cepet kerja biar gak perlu buat PR lagi. Mamaku ini ya, kalau masa gak pernah slow. Oh iya, Mak, kan udah jam 4 sore ini. Mela ke rumah si Ara sekarang ya. Iya, Mel, pergilah. Hati-hati perginya ya. Jangan nyusahin orang kau di sana. Siap, Bos. Loh, Kak Mela mau pergi ya, Kak? Kalau gitu, Popeye mau ikut, boleh ya? Enggak. Aku itu mau ke dokter gigi loh. Mau ikut kau, biar dicabut gigimu. Hah? Ke dokter gigi? Gak jadilah. Ujung-ujungnya gak jadi. Oh, dasar Popeye. Sana buat PR-mu. Iya, Kakak. Banyak kali PR-nya. Hei, bocil. Hahaha.
kerjanya? Bruh. Masa gak dikunci pintu? Huh? Bah, ternyata si Lili udah dari sini. Mel, nanti habis maghrib kita bakar-bakar yuk. Huh? Soalnya tadi pagi abangku udah beli daging. Duh. Ih, mau. Rah, gimana dagingnya? Banyak gak? Huh? itu gak banyak sih, Mel. Cuma 2 porsi. Yeah. 2 porsi? Mana cukup, Rah? Apalagi si Lili itu. Makanya banyak dia porsi kuli. Ih, ngences. Memang jorok kali anak itu. Ngiler. Mel, ayolah kita bakar-bakar. Gak apa-apa loh kalau dagingnya dikit. Karena tadi siang aku udah beli makanan sama Lili. Jadi kita gak kurang makanan itu. Tenang aja. Ayolah. Oke, Ra. Oke. Soalnya kalian ada beli makanan lain. Wow. Ya iyalah. Karena tadi pagi itu abangku udah kasih uang banyak kali. Jadi aku pakai aja buat beli makanan. Lili, bantu aku ngapa sih? Apa Mel? Aku gak denger. Jijik kali lah aku samamu. Canda, friend. Biar cepet masak. Berlama-lama kemudian. Kosong. Enak loh we. Kayak ada pahit-pahitnya gitu. Loh katanya enak Ra. Tapi kok malah nangis kau. Ya udah we, kalau gitu biar kita aja yang makan makanan enaknya Lili. Daging gosongnya biar Ara aja yang makan, kan katanya enak. Ah, kasihan. Pahit lah we. Enak. Ya kali kalian sama aku. Kebiasaan kali si Ara ini, gak pernah benar kalau tidur. Duh, haus pula aku ini. Minum dulu lah, baru tidur. Oh no. Ih, ngeri kali di sini, bikin orang takut aja. Tahu gini, gak jadi minum aku lah, mending tidur. Aku minum aja lah. Seger.
Buset dah, sampahnya kaleng ini semua. Ke kamar mandi dululah aku sebelum tidur, takutnya nanti aku nggak... Loh, kok bisa ada baby ara di sini?